Ya, kita mau menjelasin tentang delay. Di sini kita menggunakan efek delay yang terintegrasi dengan efek modulasi. Jadi kita bakal nerangin yang delay aja. Jadi yang knob ini sama ini nggak bakal kita jelasin karena itu cuma ngaruh ke si modulasi. Ya, kita mulai. Delaynya posisinya masih mati, jadi suaranya nggak ada gemanya. Sekarang kita nyalain. Nah, knob yang ini knob gain, fungsinya cuma buat nambahin atau ngurangin dari si volume. Sekarang kalau kita volumenya kita kurangin, suara dari si gema bakal lebih pelan. Jadi kalau kita tambahin sampai full, suaranya bakal lebih kencang lagi. Terus yang ini knob feedback, fungsinya buat ngatur jumlah gema yang dihasilkan. Kalau kita setel makin ke kiri, makin kecil, berarti jumlah gema yang dihasilkan makin sedikit. Cuman sekali kan, tapi kalau kita setel sampai penuh, dia nggak bakal berhenti. Nah, knob yang terakhir, knob time. Fungsinya tuh buat ngatur dari si delay itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita setel makin kecil, delaynya bakal lebih pendek jarak gemanya. Kalau kita setel makin besar, jarak antara delaynya bakal lebih jauh. Ya, udah segitu aja.